dua semprot aja itu udah wangi ya. Kak lama nggak kelihatan, ini kelihatan. Buat wanginya cewek apa aja kak? Banyak, tapi aku rekomend ada Azure sama ada Sunset. Masya Allah. Ada Azure, ada Sunset. Ada Azure, ada Sunset. Aku suka banget kalau Nabila ya. Aku suka banget istri aku kalau pakai Azure ketika habis mandi. Tau gak guys, aku lagi di kasur tiba-tiba pakai ini misalnya habis mandi itu kecium banget. Benar itu kecium banget. Azure udah gak ada lagi deh, salah 17-18. Seriusan. Udah selalu tuh Azure ya. Seriusan. Ya udah pilih Sunset. Kalau gak ada Azure pilih Sunset. Sunset Twilight kalau mau like ya. Azure beneran gak ada habis. Ya. Ini Moonlight mirip bakarat. Tapi bakarat kan strongnya. Ini lebih soft ya guys. Ini Moonlight guys. Ini Moonlight mirip bakarat nih. Ini Sunset wanginya seger gak? Ini 37 ribu. Sunset wanginya seger gak kak? Ya padahal mau seger coba itu loh. Ambil Sunset. Aku juga suka karena bilang kalau pakai Sunset. Ya beneran. Tadinya guys aku tuh untuk sehari-hari pakainya Sunset. Sebelum pakai Azure aku pakai Sunset. Akhirnya belakangan ini aku lagi coba Azure. Ya. Ya, Azure masih ada nggak? Ya, habis ya, Azure ya? Nggak tahu, makanya chatnya di mana sih? Coba aja kamu masuk sini. Kan nggak bisa, ini kan ini. Oh, di keluar dulu tapi. Ya udah kalau alkoholnya tipis, guys. Ya udah kalau habis, pilih Sunset. Pilih Sunset. Kalau aku rekomendasi, nih, Moonlight, Sunset ya, Azure, ya kan? Sama Moonlight. Moonlight itu mirip bakarat. Bakaratnya. Sunset sama Azure wangi yang mana? Sunset sama Azure levelnya sama. Kalau aku sebagai dosen aku kasih nilai mereka AA semuanya. Sama. Tapi bedanya kalau misal Azure itu lebih ke buah-buahan melon lemon gitu, tapi kalau misalkan Sunset itu fresh. Segar fresh. Fresh. Dan ini yang manis-manis apa yang manis-manis Nightfall? Ya sih Azure. Yang manis Nightfall ya, Kak. Ini Nightfall di bau-bau vanila, tapi vanilanya tidak enak. Ini enak banget. Masih bisa kok? Masih bisa. Masih bisa nih Azure. Tuh masih bisa kak, Azure masih ada kak, Azure masih ada tuh, Azure ya, Azure enak banget kak, sumpah enak banget. Azure itu melon, terus kayak buah pir gitu loh guys. Bener, tuh kan buah-buahan kan. Aku barusan cek Azure mantap, aku cek ya Sunset dapat bantuan banget. Pakainya nggak usah banyak-banyak, pakainya 2 semprot aja ya, 2 semprot aja, serat, serat ya, jangan sak-sak ya. Tempelin di kulit dulu ya. Kalau misal cewek lebih bagus di sini nih. Apa yang namanya nadi, nah. Ya. Kalau cowok di leher aja, ya. Kalau cowok pakai di leher itu lebih seksi. Benar banget. Kalau Sunset itu dia wangi ke buah-buahan, wangi ke bunga, gitu ya. Tuh kan? Kalau Azure buah kan ya. Yakin kalo... tanam kak Tama. Ayo jamin nih sama aku. Ini aku gini nih. Sumpah masih wangi. Sumpah. Yang lembut yang mana? Azure. Lembut Azure. Azure Sunset. Kalau kamu mirip bakarat, mau mirip bakarat di Moonlight. Nih, Azure Sunset nih. Azure Moonlight itu agak zoom melon juga sih, guys. Iya, tapi mirip-mirip bakarat juga. Benar, ya? Itu dari buah melon, ya. Yang cowok Blue Sky. Yang cowok Blue Sky. Ayo, yang cowok Blue Sky. Yuk, yang cowok Blue Sky. Beneran. Ini gokil banget. Aku tuh excited banget gitu. Aku nih, excited tuh ya. Ini kita jelasin ya. Kalau si Moonlight itu mirip dengan Jo Melon tapi yang English pear-nya ya. Kalau si Twilight Jo Melon juga tapi yang wild blueberry-nya. Kalau si Twilight, kalau si Blue Sky itu Any Flipo ya, original farm-nya ya. Iya kan, mirip kan? Betul. Padahal kita belum pernah lihat ini, padahal belum pernah lihat detail deskripsinya, cuman kita emang pecinta parfum. Kita emang pecinta parfum jadi oh ini mirip ini. Ya, jadi ketahuan. Jadi guys. Ketahuan. Gak cocok buat aku ya kalau pakai parfum sebadan. Justru itu. Cocok saya. Kalau kamu pakai parfum sebadan, parfum ini aja kamu 4 semprot lah kalau kamu suka sebadan. Kalau suka yang leher aja berarti 2 semprot. Kalau leher sama baju. Kalau suka sebadan pakai 4 semprot aja itu udah kamu udah wangi sampai ke tetangga-tetangga kali cium ini. Ya, berapa hari cepet kok. Azura Sunset. Kak aku udah cewek mantap. Berapa hari Salfok? Salfok. Kalau ke Surabaya-nya. Ke Surabaya cepat. Ya, cepat. Kok cepat kok pengirimannya, beneran ya? Oh berarti parfumnya ya banyak ya kayak kental, Lilis. Ini aku jelasin ya guys. Selain buat teman-teman semuanya jangan ngedip ya aku jelasinnya. Ini guys, nih perhatiin ya. Ini kental banget. Ini kental banget. Kenapa kalau misal kalian aku suruh pakai 2 semprot aja? Karena ini udah kental. Kandungan alkoholnya itu tipis. Jadi enak. Wanginya best, coba deh. Coba ke Palu cepet kok kak. Rata-rata ini cepet pengirimannya cepet kok. Rata-rata pengirimannya cepet. Paling ke Palu ya paling mentok-mentok 2-3 hari lah.
ya nggak sih, 2-3 hari. Oke, aku tunggu, siap bunda. Coba deh, ini enak banget. Enak banget, beneran aku jamin enak banget. Enak pake banget. Enak, murah, aku nggak ngerti lagi nih parfum. Ya, ya, ini enak banget. Ke Bogor apalagi, cepet banget. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Oh, tuh, Azura tuh pantesan enak. Kayak jomelan kan, bener kan? Ini halal ya. Ini halal. Ini halal, mau dipakai sholat ya, aman. Ini udah halal sayangku. BPOM 100% original ya sayangku ya. Kalau cewek itu Azura Sunshine. Gak ada itunya ya? Gak ada. Azura Sunshine. Gak ada apa namanya? Alkohol. Gak ada alkohol. 100% original. Kok 100% original ternyata pantesan kental. Pantesan kental. 100% original sayang. Gak ada alkoholnya, pantesan kental ya. Ini kental. Oh, yang pada bilang black opium, si Nightfall itu black opium. Nightfall yang mana? Yang ini. Nightfall itu. Oh, Nightfall itu black opium. Ini emang enak. Oh, vanilla. Ini vanilla. Ini enggak ada bau. Bestsellernya kayak black opium. Ya. Emang makanan kayak enak-enak loh baunya. Kalau kacang cepet loh. Coba. Coba deh cepet beneran. Ini yang buat cewek-cewek nih, Azura Sunshine. Azura Sunshine. Azura Sunshine. Saya udah cewek. Thank you Miko. Miko ambil apa ya? Cowok ambil Blue Sky kan? Ya kan? Ini Azura Sunshine. Azura Sunshine buat cewek, yang cowok Blue Sky ya. Aku pakai ini. Kalau aku suka banget stok ini, aku taruh kamar, ini aku bawa. Ini aku taruh kamar, ini aku bawa. Soalnya apa? Aku suka pakai parfum di manapun ya. Apalagi di manapun, di mobil juga aku stok juga parfum ya. Berapa mili yang ini? 15 mili. Yang ini 50 mili. Kalau kamu lebih mau lebih hemat, pakai yang 50 mili. Ini lebih hemat ya. Yang cowok Black Opium juga cocok. Emang enak. Nightfall. Tapi ini sweet. Ini sweet. Buah-buahan kak. Buah-buahan kamu ambil Azura. 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 Terus Twilight. Ya. Yeah. Azura. Mau bau apa namanya, bakaran. Bakaran itu mirip Moonlight. Tapi lebih soft. Ya. Mirip. Nih. Yang aku rekomen sih parah sih ini sih. Udah. Ini best nih. Yang best aku jejerin ya. Nih. Tiga buat cewek. Tiga buat cowok. Blue Sky buat cowok, nih tiga buat cewek. Azura, ya Azura, Sunshine, Nightfall, ya. Ya, Azura, Sunshine, Nightfall. Ini buat cewek nih. Nih, ini benar-benar trio angel nih menurut aku ya. Trio angel nih menurut aku ini paling enak. Kalau misalnya ini cowok, Blue Sky. Kita tuh hobi banget untuk review parfum. Yuk, Gi, sini. Ini enak banget, ya. Ini base, ya. Oke, ini base banget. Oke. Mama Bunda Maya. Mama Rumiin. Ya. Nih, nih, ya. Buat cewek base-nya Azura Sunshine. Azura Sunshine ya. Harus Azura Sunshine. Nih kalau misalnya buat cowok Blue Sky, ambil Blue Sky ya. Kak boleh saran enggak? Bingung mau pilih mana, Azura apa Sunshine? Kamu suka yang gimana? Kamu kalau suka yang mana? Si Azura itu lebih ke buah. Wangi melon, yeah. Buah hantir. Hmm. Tapi dia soft. Kalau Sunshine bunga. Kalau si Sunshine itu dia bunga atau buah itu yang delima, tau gak? Delima Pinocchio. Itu lebih fresh. Ya. Yeah. Ini Azura Sunshine. Balik lagi ya buat teman-teman yang cewek-cewek di sini, Azura Sunshine. Aku cinta banget orang pakai Azura nih. Bener. Enak banget Azura. Aku suka banget istri aku kalau bisa pakai Azura. Enak banget baunya tuh sampai satu kamar tuh bener-bener busa, gitu. Bener-bener enak banget. Yang baunya manis mana kak? Ini Next Fall. Ini Black Opium. Black Opium. Next Fall atau Black Opium. Ya. Tuh, ini ya. Kental banget ya. Ini emang Black Opium ini emang jago juga sih kekentalannya. Emang dia paling kental nih. Ngaco nih. Ya. Saya mau Azura Juice di Ceko. Blue Sky manis gak? Enggak. Cool. Blue Sky itu kayak Dior. Pengen vanilla tapi ada buah-buahannya. Azura sayang. Ceko yang Azura sayang. Moonlight juga kalem. Kalau Moonlight itu mirip banget sama Baccarat tapi versi softnya. Jomelon. Versi Jomelon. Tapi ini benar-benar mirip. Ini benar-benar mirip banget sama Baccarat versi soft ya. Kalau cowok kamu ambil Blue Sky. Kamu kalau misalkan udah punya suami atau suami udah punya istri, ambil sepaket lah. Ini kalau paketnya Azura sama Blue Sky. Jadi aku sama Nabila pakai. Nah, bila pakai Azura, aku pakai Blue Sky. Ini benar-benar match banget ya. Ini match banget kalau digabungin, enak banget ya. Terus baunya itu finishingnya tuh enak banget.
Terus kalau misalkan ini kalau pagi-pagi kecium itu soft banget, lembut banget, gak bikin enak, gak bikin pusing ya. Yang lain tuh rata-rata gak bikin pusing, cuman selera kita emang ini nih, di empat ini nih. Dan tambah lagi nih, Moonlight ini nih, pendatang baru juga lucu juga nih ya. Cool, tapi gak bikin pusing kan Blue Sky? Bener, Kang, bener deh Kang. Kang, ambil yang gede sama yang kecil ya. Yang gede buat jalan, buat di kamar, yang kecil buat jalan-jalan ya. Ini enak banget. Yang paling disuka suami yang mana? Ini Blue Sky, Kak. Aku suka banget Blue Sky. Tadi aja aku buat ngonten siang-siang itu gak hilang baunya. Aku pamit mau tidur ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih udah check out rumahnya. Terima kasih. Ini enak banget. 37.000 aja. 37.000 itu ngaco banget nih, harga parfum luar biasa ya. Emang ini ukuran-ukuran jemelan yang biasa aku beli itu kadang tuh harga 700, kadang-kadang harga 1, juta. Berapa 1 juta, 1,4 jemelan tuh ya. Nah ini harganya 37.000 aja. Kak, kenapa gak main panggilan? Ini aku lagi main di panggilan parfum ya. Ini beneran 37.000 aja. Buat teman-teman yang baru datang nih, aku kenalin parfum 37.000 aja, tapi baunya bener-bener mirip Bulgari, mirip Dior, ya Blue Sky ini. Ya ini teman-teman yang ini mau mirip-mirip Jo Malone, ini kacau nih. Yang mirip Baccarat apa? Yang mirip Baccarat Moonlight. Nih, Moonlight bikin Baccarat tapi soft. Wanginya tuh bener-bener cantik ya. Wanginya bener-bener cantik. Kalau Baccarat tuh agak kuat sedikit gitu. Kalau Moonlight tuh lebih tipis sedikit ya, tapi soft, enak banget ya. Tinggal di mana? Tinggal di rumah, Bang. Kania. Ya Kania. Nah, kok nih ya, hamba? Mata udah ngantuk. Enggak nih, emang mata gini. Enggak, matanya ngantuk, lihat yang ganteng jadi terang lagi. Oh, masa gitu. Masa sih, ah. Aku jualan nasi bebek enak tuh. Tuh, kalau dekat aku order ya. Jadi pengen. Dilapar. Ya wanginya fresh apa? Azura. Azura sama Sansen. Azura sama Sansen enak banget. Ya. Azura sama Sansen ini best banget. Karena Bila tuh pakai Azura. Kalau habis mandi ya, mereka pakai Azura. Cewek-cewek nih, kalau misalnya kalian, aku saranin habis mandi kalau pakai Azura, fresh banget badan kalian. Kalian itu nggak sih kalau misalnya parfum itu kadang-kadang bisa menaikkan mood kalian? Ya nggak sih, pernah baca nggak kayak gitu-gitu? Nah, ini Azura ini salah satu parfum yang fresh menurut aku. Karena ini bau-bau lemon-lemon dan apa namanya, buah-buah melon-melon dan fresh-fresh gitu tuh enak banget. Kalau habis mandi agak lembab dikit pakai, itu bisa bikin parfum kita lebih hemat, lebih tahan lama, sorry. Sansan, Twilight, dan lain-lain juga nggak kalah enak. Ya, semuanya Sansan, enak, semuanya enak ya, tergantung selera ya. Kakak wanginya kalau buat cewek Azura sama Sansan, pilih dua ini. Kalau Azura, kalau Sansan yang lebih ke bunga-bunga. Ya, Moonlight. Si Nightfall mah. Si Black of You. Kalau kan kalem, kalau ini manis. Nightfall itu yang manis. Kalau kalem ini Azura sama Sansan. Kalem baunya. Ya, nih kalau misalnya di Moonlight ini mirip Baccarat, ya. Enak banget, nih enak banget. 37.000, mumpung dari 120.000 nih ya. Buat cowok merek apa nih? Blue Sky, Anas, Blue Sky. Ambil Blue Sky yang gede sama yang kecil, ya. Kalau kamu mau coba yang kecil juga apa-apa. Yang gede ini lebih hemat jauh.